Gak apa-apa Cinta, Cinta. Itu gak benar. Itu sama sekali gak benar ya. Cinta, mama lagi yang masih jadi mama itu asal ngomong sama saya. Enggak Cinta. Lo anak pungut, ngerti lo? Lo anak pungut! Tegasin sekali lagi biar lo ngerti. Lo anak pungut Cinta. Lo bukan darah daging mama. Ngerti lo? Gue baru sadar sekarang. Kenapa selama ini Cinta gak pernah ada di foto keluarga? Karena dia anak pungut. Udah jelaskan semua sekarang. Diam. Aku gak akan pernah mau diam, Pak. Karena aku mau Cinta tahu kenyataannya. Kalau dia sebenarnya bukan darah dagingnya Mama. Ma, kalau gitu ngapain Mama capek-capek ngurus dia di rumah ini? Dia tuh gak ada hak di rumah ini, Ma. Sebenarnya Mama dia usir aja dari rumah ini, Ma. Ngapain Mama capek-capek ngurus dia? Aku bener anak pungut. Aku bukan anak ibu. Enggak Cinta, enggak, itu enggak bener. Itu sama sekali enggak bener. Diam semuanya. Yang Vina bilang itu betul. Kamu memang anak pungut. Kamu bukan darah daging saya. Ngerti kamu? Papa juga bukan. Itu gak benar, Cinta. Itu gak benar. Papa gak usah bohongin aku, Pak. Bener gak aku anak pungut? Bener gak aku anak pungut? Jawab sekarang! Sekarang, Papa jelasin. Andra di
sama Lara keluar dari rumah ini. Gak masalah. Ya udah pergi. Iya. Kanda gak usah jaga. Gak pergi ya. Kanda gak usah ikut, please. Kalau Kanda gak ada di sini, Kanita juga gak ada siapa yang jagain Papa. Please, Kanda. Aku mohon. Aku gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Tapi please jagain Papa di sini. Aku mohon. Jagain Papa. Nanti Papa gimana kalau gak ada Kanda, please. Please, Kak. Aku bakal baik-baik aja kok. Yang penting Papa. Ini dia bakalan nelfon Samudra dan minta bantuan sama Samudra. Gak bakal gue biarin dia pergi. Bentar mah, aku ada urusan belum selesai. Jadi gue bukan anak ibu dan papa. Ternyata gue ini cuma anak pungut. Pantas saja ibu perlakukan aku seperti itu. Harus kemana sekarang? Bucin, gue butuh. Ini gue telepon Bucin dulu. Nonton, subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke, tunggu. Mwah, bye.